teman-teman. Kembali lagi bersama aku, Kamsa Ardelia Channel. Yay. So di video kali ini aku mau nge-review rumah cute ala Barbie. Kenapa aku sebutnya ala Barbie? Karena awalnya mau bikin rumah Barbie, tapi ternyata gak mirip. Hehehe. Oke, langsung aja kita lihat. Nah, ini dia rumahnya. Jadi rumahnya itu ada di perumahan updatean terakhir kemarin. So, langsung aja kita review. Nah, di sini ada garasinya. Oh iya, garasinya emang sengaja terbuka ya, nggak ditutup biar sama kayak tetangga. Ini juga pagarnya dari tanaman gitu. Biar nyamain kayak rumah-rumah lainnya. Nah, ini jalan mau ke terasnya dan di sini ada tamannya. Seperti biasa ada cherry blossoms. Terus ada kolam ikan juga ya teman-teman, soalnya aku bingung mau kasih apa. Nah, di sebelah sana juga ada cherry blossoms. Nah, di terasnya nggak ada apa-apa ya teman-teman, soalnya perutnya habis. Oke, kita langsung masuk aja. Jadi konsepnya itu warna ungu, putih, sama pink ya. Nah, pas kita masuk ada ruang tamu teman-teman. Nah, ada sofa, terus ada karpet, dan juga ada low table. Di sebelah sini ada tanaman. Nah, di sini aku kasih double wall ya. Dan di belakang double wall ini ada ilumni. Nah, di sini ada bench. Dan di sini tuh ada rak, teman-teman. Di tengah rak ini ada wall ya. Aku kasih wall lagi, terus di sini ada hiasan Natal kemarin, tapi aku ganti materialnya. Di sini ada laci dan di belakang lacinya ada ilumni. Terus ada hiasan salju dikasih pentagonal tube. Oke, lanjut. Kita ke sebelah sini dulu. Di sini tuh ada meja makan. Ini khusus tamu ya. Nah, kalau mau makan sendiri di sana. Sebelah sini ada rak. Aku pakainya desk. Nah, di tengah-tengah sini ada laci dan juga ada lukisan. Di belakang lukisan ini ada ilumni ya. Kita ke ruang keluarga. Jadi di ruang keluarga ini ada sofa, ada karpet, ada low table, dan di sini ada laci. Terus ini tuh jendela. Terus aku kasih double wall. Dan di double wall ini aku kasih TV. Di belakang TV ada ilumni. Nah, di sini ada tanaman. Di sini juga ada tanaman lagi. Oh iya, aku nggak kasih gorden ya teman-teman. Selain aneh dan juga perpusnya habis. Hehehe. Oke, lanjut ke kamar. Di sini kamar ya. Tada.
Ini bukan kamar utama ya. Kalau kamar utama di atas. Oke, kita ke sini. Di sebelah sini ada lemari. Terus di sini ada meja rias. Kalau kursinya yang dining, terus kacanya ini aku pakai wall. Di sini ada karpet dan juga ada laci. Nah, di sebelah sini ada tanaman, terus ada jendela. Terus aku kasih gorden. Nah, di sebelah sini ada kasurnya. Terus di atas kasur ada Illumiloft. Oke, lanjut. Kita ke dapur dulu. Oke, kita ke sini. Nah, di sini tuh meja makan yang khusus untuk kita ya. Kan yang di sebelah sana tadi untuk tamu. Nah, di bawah tangga ini ada kaca ya, teman-teman, buat ngaca-ngaca. Hehehe. Oke, lanjut. Sebelah sini ada kulkas. Terus kulkasnya aku kasih DSC. Terus ada kitchen set. Terus di sini ada laci dan juga di atas laci ada microwave. Nah, di sebelah sini ada mesin cuci. Sini juga aku kasih jendela. Oke, lanjut. Di sebelah sini pintu untuk ke garasi ya. Nah, di sebelah sini ada wastafel. Jadi ada kaca dan ada laci. Nah, di sebelah sini ada kamar mandi. Nah, di sebelah sini tuh ada toilet. Terus di sini ada pembatas kaca. Ada shower, terus ada bathtub dan ada wastafel. Oke, kita lanjut ke atas. Di bawah sudah semua ya. Ini dia lantai atasnya. Nah, di sebelah sini ada tub, di tengahnya ada hiasan salju. Lanjut, di sebelah sini ada sofa, terus di tengah sofa ada meja, terus sofa lagi dan ada karpet. Nah, di sebelah sini ada jendela. Oke, lanjut. Nah, di sebelah sini ada laci. Di sebelah sini juga ada kamar mandi. Nah, di sebelah sini ada laci, kaca, dan juga wastafel. Di sebelah sini ada bathtub, shower, dan ada pembatas kaca. Nah, di sebelah sini ada toiletnya, dan di sebelah sini ada toilet paper. Oke, lanjut. Di sebelah sini ada vas bunga, terus ada cherry blossom, dan ada meja. Oke, kita ke kamar dulu. Nah, di sini yang aku bilang tadi, kamar utama. Kita ke sebelah sini dulu. Di sebelah sini ada laci, terus ada rak, dan di belakang rak ada ilumi, terus di tengahnya ada TV, dan di sebelah sini ada rak dan juga ilumi lagi. Lalu di sini ada pentagonal tube dan di tengahnya ada tanaman. Terus ada karpet.
Nah, di sebelah sini kasurnya, dan di samping-samping kasur ada laci kecil. Di sebelah sini juga ada laci kecil lagi, dan di sebelah sini ada kaca. Jadi di samping kacanya ada ilumi. Nah, di sini ada rak pembatas, dan di belakang rak pembatas ada meja untuk kerja. Jadi ada desk chair. Terus di sini ada kursi yang baru dan ada laptop. Lanjut, di sebelah sini ada lemari. Terus di sebelah sini ada meja riasnya, ada desk chair, terus wall, dan juga ada kursi. Di sebelah sini ada gorden ya. Nah, sekarang kita ke balkonnya yuk. Balkon yang ini khusus untuk kamar ya, jadi nggak bisa untuk ke balkon sebelah sana. Oke, sekarang kita ke balkon sebelah sana. Tadaa! Nah, di sebelah sini ada tanaman. Terus di sebelah sini ada kursi santai. Lalu di sebelah sini ada meja makan payung. Nah, di sebelah sana ada tanaman juga, dan di sebelah sini ada wallem. Di sebelah sini ada tanaman lagi. Nah, cuman segitu teman-teman rumahnya. Oke, sampai segini dulu ya teman-teman video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah, see you at next video.